saya janda saya. Janda 30 tahun baru kulaku. Punya laki 9 mati semua. Gue jadi janda. Punya anak satu namanya si Rintik, stres pisan lagi. Siapa, Mak? Hah? Siapa anak? Si Rintik. Si Rintik. Iya. Anak. Anak. Lah, beranak dari mana, Mak? Ini dari bapak kau. Beranak kau semua dari si dari anu. Anu apa? Anu si anu, tahu anu. Lah. Kan Mama enggak punya jalan air. Hah? Enggak punya jalan air, Mak. Ini apaan? Mana? Ini selang Jupiter itu. Iya, gua mau motor ini. Udah begitu si Rintik mah makannya udah rerungsep. Apa, Mak? Makan dia mah kalau bukan ini mah apalagi kopan. Kopan. Kopan 2 kilo satu hari. Pantes ya emaknya makannya karbit sih. Iya, gua mau pisang ini. Wah, si Dodo kalau ngomong pelem tuh gua cekek mampus dulu. Ih, udah lawan. Janda, Mak. Janda saya, Dodo. Mau saya amprokin. Hah? Mau saya amprokin. Mau, kalian udah pengusian sama orang dari kampung. Mau, gua. Dodo lah. Tetangga saya. Hah? Tetangga saya, Dodo. Tetangga, Dok? Iya, tua orangnya. Sama tuanya dan mama. Sama tuanya? Iya. Bener, Dok? Dia mah gak mau dari bini yang muda-muda dia pengen sama tua. Oh, begitu, Dok? Iya. Sama, ah? Orangnya kaya punya empang bandang. Nah. Mau, Mak? Ah, mau. Mau gua pegang. Mau itu saya amprokin. Orang mana, Dok? Orang gagah Tanjung Pasir. Ih, Dodo itu mendekat sama gua. Iya. Kamu emang enggak tahu? Enggak tahu dia gua mah. Besok dah kalau gitu saya anterin. Lu tahu dah. Hah? Lu tahu? Tahu, entar saya anterin. Namanya siapa, Dok? Komarin. Ih, itu mertua gua, tolol. Itu mau jeruk makan jeruk. Udah indah aja lu nempak ketua gua. Ketua? Iya Dodo itu mah. Ayo kalau mau nih sama yang lebih muda. Siapa? Bukan gambang, Pak Dewi yang mau. Pak Dewi yang? Iya. Dibanding apa? Kayu gua. Sekarang mau diganti namanya. Hah? Ganti namanya. Ganti siapa namanya sekarang? Dulawi. Dulawi. Nih benernya mah Dodo koma ya. Iya. Orang susah ya. Iya benar. Yang penting kita senang. Mana si Rintik? Hah? Mana si Rintik? Si Rintik ada. Yang dulu kecil. Iya, yang dulu kecil, Dok. Lah saya pengen ngelihat gedenya kayak bagaimana. Dia udah sekarang lama enggak ngelihat-ngelihat. Yang benar mah, Dok, yang lancong mah banyak rumah gua, Dok. Ah, itu iya soalnya perebut orang yang lancong mah. Perebut, Dok. Atuh mama turunan senang sih. Iya benar tahu lu, Dok. Atuh iya kalau turunan aja mama senang. Turunan senang. Kalau tanjakan aja ngap ngap. Lu pasti enggak becak enggak salah juga, Dok. Ya, si Dodo mah kemarin tuh. Padahal masih Dodo kainmu gua pengen dah, gua enggak mau. Mati. Wajau, wajau. Udah begitu si Dodo ngelancong pengen nyium bide gua dari gaji gongsreng, gongsreng aja. Mak. Udah makan. Menon. Tapi naik lu. Hah? Kalau mak. Makan. Ah. Telur doang. Nah, ini makan telur doang. Telur doyan. Doyan telur. Telur. Waduh, tetangga baik tuh, Mak. Lah, kemana? Lah. Lah, tuh baik. Dia memang adanya setelur-telurnya. Telur apa emang dia? Telur bebek. Oh, telur bebek. Iya. Ya maklum lah, dia bindeng jadinya begitu. Udah dia bindeng, Mak lata lagi. Mulamung telur bebek. Iya, ada telur itu. Kali ada ikan singkat, Dok, Dok, Dok. Mak, Mak, Mak. Ya. Itu tetangga yang bindeng orang mana? Orang Medan. Dengarannya dia mau orang Pondok Gede. Pondok Gede? Iya. Amannya? Itu, dia kan dari mana tadi? Dari Pondok Gede. Wah. Dari Pondok Gede? Iya, dari Pondok Gede. Waduh, dasar malata jadi ikut-ikutan ya. Iya lah. Telur bebek. Iya, Dok. Iya. Pondok gede. Udah lah, aku manggil anak gua dulu si Rintik nih. Manggil, Mak.
toko babi. Akhirnya tengah jam boser. Junjung begituan. Siapa itu, Mak? Sirintik, Dodo. Sirintik. Iya. Waduh. Sopan orangnya, Mak. Sopan orangnya mah gua tolol dia geblek. Mak. Ah, aduh, Mak, pasar rame, Mak. Rame, Cik. Tuh, banyak baju, sepatu. Terus, Mak, kita beliin kalung. Nah. Lu sangka enggak diduga sih biar stres juga. Mak mau enggak kalung, Mak? Mau, Rintik. Kita beli perebut, Mak, di pasar. Kecil. Orangnya lagi meleng kita ambil. Itu kalung. Wah. Ada telur doang. Telur meme doang lu. Mama udah. Ya mau dah. Kalung mah dari pasar kita beli perebut-perebut sama anak kecil. Bener kan? Ma. Waduh, benar itu anak. Namanya enggak juga beli perebut kan, Ma. Aku ini mah kalung buset, seminggu ke leher gua dendeng. Dibeliin apa, Ma? Dibeliin apa? Kalung. Waduh, benar itu anak. Atuh Ma enggak mau mah tuh udah pulang. Jangan silap. Bisa dia tuh makan sama gua. It, Ma. Ah. Waduh, benar ini Mak namanya Mak Bini ya. Anak-anak kita juga yang kita beliin dari pasar kampung Melayu. Nggak disangka biar begini ke Dodo, biar stres juga. Atuh iya. Mak, sendalnya mau nggak? Mak, sendalnya mau. Mau. Kita beli sendal, Mak. Iya. Perebut. Oh iya. Tuh. Sendal aja perebut, Dodo. Kita rapiin buat Mak. Oh. Semua kita beliin ke kanan semua. Iya, aku mau. Boleh perebut sama anak kecil itu, Mak. Orangnya lagi meleng kita perebut. Kalau bukan anak waktu itu pembesar mampus lu. Kurang bagaimana orang banyak terima kasih apa sama kita, Mak. Aduh, terima kasihnya bagaimana? Sakit dong, saking bini. Nah. Lupa. Lupa. Adik. Aduh, mata gua jangan tolol. Eh, aduh, pancing, pancing, pancing. Aduh, pancing, pancing. Pancing, 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 pancing. Aduh, pancing, 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 pancing. Lah, kencing melulu. Lah. Mak. 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 Ini sih gua kencing lah. Hanya Rintik, orang-orang mah punya emak. Tetenya di atas malu, mamanya tetenya di bawah. Kapan kalau nonton kesenggolek-kesenggolek gua dorong gua buak dah. Kita lu mereka dari belakang. Iya, kita mah babi ini nanti di belakang. Sebulan di sini enggak kuat angkat mau gua. Jadi sekarang makin di bawah. Boso, tolong. Boso. Kita punya boso. Iya. Aduh, Mak, enak itu, Mak. Kita olahin ya. Olahin. Terus. Terus dibacok-bacok. Bacok-bacok. Biar abis tuh, Mak. Itu mematikan yang biang ya, tolong. Anak bukan anak bacakek, lu.
Bener Intik. Bener itu mah yang enak mah dicabein. Disambel mah. Dikuningin enak mah. Mau dicabel buat aja semua. Ada telur doang. Telur mana? Telur mana? Pakai aja yang. Itu jangan mau deh banyak. Makan ini nih ya. Kalau mau pakai anak boleh beli. Jangan kentut, Ma. Mama kemana? Ma! Atau Ma mau kemana? Bekaca dulu, Ma. Mana ada bekaca rumah rompel pengguna sana. Mantengan, Ma. Nih, Neng, nih, ya. Kenapa, kita mau orang susah bagaimana didengeran, ya. Iya. Ada yang datang kemari. Lurah, anggap lurah kita. Oh iya. Nggak datang sama doa amat ya. Yang penting kita mana. Iya, ntar kita beliin baju baru ya, Mbak ya. Iya. Konda deket lebaran. Beli lawan putih yang ini, banyak. Ini konda copotin. Kalau begitu mah kayak tukang beca di kampung Melayu mah.